Pulang kerja cari makanan bareng Bestie Cek. Hey guys, jadi kali ini aku pulang kerja sama kedua teman aku sengaja buat cari makanan. Yang kali ini kita akan cari seblak gacor. Nah, di sini sedang di perjalanan menuju seblak gacor, tapi sungguh disayangkan pas nyampe ke sana ternyata seblaknya tutup, guys. Jadi kita tuh ngerencanain lagi buat pergi kemana. Tiba-tiba ada anak ini lucu banget lagi main beca-becaan. Kita sapok banget dan sekarang kita mau berangkat nih sambil berdiskusi harus pergi kemana. Kebetulan ini hujan jadi sekarang kita pakai jas hujan dulu. Oke, kita otw lagi. Sekarang kita nggak tahu nih harus kemana dulu karena ini hujan benar-benar deras banget dan kita tetap maksain buat pergi untuk cari amunisi. Nah sekarang kita kayaknya pergi untuk mencari makanan dimsum, di dimsum di Depati Upur. Jadi sekarang kita menuju ke sana. Akhirnya kita sampai juga di dimsum. Nah semoganya nggak tutup ya guys. Dan ternyata akhirnya ini tuh nggak tutup ya guys. Sekarang udah buka dan sekarang kita langsung parkir aja dulu. Nah sekarang ini udah kita masuk dulu ke sana dan kita akan coba pesen makanannya. Di sini ada 3 menu ya guys, jadi di sini kita pilih-pilih juga menunya karena bingung banget mau semuanya tapi nggak ada uangnya. Terus perut kita juga pastinya akan kekenyangan kan. Nah sekarang kita pesen dulu dan akhirnya datang juga nih si A-nya bawa pesanan kita. Dan ini semua udah datang ya pesanannya, sekarang kita langsung aja makan. Ini sambil ngobrol santuy, sambil melepas rasa lelah tadi pagi. Jadi pokoknya tadi kerjaan benar-benar melelahkan. Jadi sekarang kita makan dulu. Kita harus isi dulu tenaga kita. Sambil ngobrol-ngobrol santuy, sambil cerita-cerita. And pastinya sambil melepas lelah di hari ini. Sebenarnya kita akan banyakkan tadinya. Tapi karena ada beberapa hal atau ada halangan di beberapa orang teman-teman kita. Jadi kita cuma bisa bertiga untuk makan-makan kayak gini. Oh iya guys, buat kalian nih, kapan-kapan nih kalian bisa ngumpul lagi sama teman-teman kalian. Yuk cepet-cepetan ajak teman-teman kalian buat ngumpul kayak gini. Kapan lagi kan bisa kayak gini. Kalau udah nikah kan beda lagi ya kan ceritanya. Oh iya guys, sekarang kita mau santap dulu ya guys. Oke guys, sekarang makannya udah selesai, waktunya kita pulang. Gitu ya guys, sekarang udah bayar sih tadi, langsung bayar sih kalau di sini. Jadi sekarang kita prepare buat pulang karena ini masih hujan, jadi harus benar-benar buru-buru di jalannya biar nggak terlalu kemalaman. Karena posisinya di jalannya tuh benar-benar macet banget, penuh banget di jalannya. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan juga waspada ya kan di jalannya. Oh iya guys, ini di perjalanan aku menuju pulang. Sebenarnya kita nggak langsung pulang ke rumah sih, kita langsung ke tempat kerja lagi, ke SPBU buat ngambil barang-barang yang harus kita bawa pulang. Sekarang udah nyampe di SPBU, waktunya kita pulang. Makasih udah nonton mini vlog aku kali ini. See you next video and thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.